Tania tambah momongan, Cut Meyriska dan Roger Danuarta ingin punya anak cewek. Cut Meyriska dan Roger Danuarta ternyata memiliki niat untuk menambah momongan. Terlebih, Cut Meyriska dan Roger Danuarta belum memiliki anak perempuan dalam rumah tangga mereka. Pasti, pengin tambah momongan, ujar Cut Meyriska, belum ada anak cewek, katanya. Meskipun demikian, Cut Meyriska menginginkan agar jarak antara anak kedua dan ketiganya nanti tak terlalu berdekatan. Tapi istirahat dulu, katanya. Cut Meyriska menginginkan untuk memiliki momongan ketiga sekitar 2-4 tahun mendatang. Masih lama, ya 2-3,4 tahun, katanya. Seperti diketahui, Cut Meyriska dan Roger Danuarta memiliki 2 putra dari pernikahan mereka. Putra pertama Cut Meyriska dan Roger Danuarta, Syakwile Kaili Danuarta berusia 2 tahun, sementara putra keduanya, Jorel Kenzi Danuarta berusia 1 tahun.